Menurut survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas, pada periode 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden secara acak di 38 provinsi di Indonesia, pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menduduki posisi puncak elektabilitas untuk pemilu 2024 dengan persentase sebesar 39,3%. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD masing-masing meraih elektabilitas 16,7% dan 15,3%, sementara 28,7% responden masih belum menentukan pilihan. Meskipun demikian, survei ini menunjukkan tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan margin of error plus minus 2,65%.